Apa pandangan doktor tentang Ibnu Arabi ni? Yang menjadi Ibnu Al-Arabi yang menjadi pujaan ahli makrifat. Apa dah? Dan apa ni? Dan apa ni? Dan bertah ha? Dan batinnya. Tuan-tuan, dia satunya ada Muhyiddin Ibnu Arabi. Bukan PM ni, lain. Satu lagi ada Abu Bakr Al-Qadi Abu Bakr Ibnu Arabi, Ibnul Arabi. Itu ada alif lam. Hani Ibnu Arabi tak ada alif lam pada bacaan majoriti. Al-Qadi Abu Bakr Ibnul Arabi hatu ialah imam mazhab Malik, Maliki. Orang Andalus, anak murid Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Dulu di Andalus mereka anti dengan buku Ihya Ulumuddin sehingga mereka membakar kitab Ihya Ulumuddin. Kerana mereka menganggap salah di atas arahan pemerintah Andalus. Terutamanya ketika Al-Ghazali membahaskan bab ruh dan seumpamanya. Sehinggalah Al-Qadi Abu Bakar Ibnul Arabi, alim besar dalam mazhab Malik, yang mana dia telah masuk dan dia membawa menjelaskan kedudukan Al-Imam Al-Ghazali, sehingga Al-Ghazali kemudian berpengaruh di Andalus, dan sebelum itu di dunia Islam juga ia berpengaruh. Okay, ini cerita lain. Tapi yang penting itu lain. Dia alim. Dia ada kitab Ahkamul Quran. Ahkamul Quran. Alim. Dan buku dia yang saya baca paling baca sekali lah. Dulu buat tesis master ialah Al-Awasim Minal Qawasim. Itu buku tentang sahabat Nabi SAW menjawab fitnah tentang sahabat Nabi. Bagus. Alim besar. Al-Qadi Abu Bakar Ibn Arabi. Mazhab Malik, dia ada mengkritik dengan kritikan yang tajam terhadap Al-Imam Ibn Hazmin Al-Andalusi, walaupun ialah semua orang ada kelemahan. Ibn Hazmin dia macam hulu sikit. Ibnu Arabi ni dia ada, yang ni dia sufi. Dan dia ada Syatahat Sufiyah. Bukunya Futuhat Makkiyah. Buku sufi. Buku bukan sufi yang hulu. Saya dulu duduk di Oxford, ada seorang peminat dia daripada Syiah, dia geng-geng Syiah ni, dia buat kajian Mula Sadra dengan Ibnu Arabi. Tiap-tiap hari dia duduk bincang dengan saya. Bertengkar daripada makan nasi sampailah ke malam. Tiap-tiap hari duduk ulang bertengkar dengan isu-isu. Tapi saya dapat simpulkan kebijaksanaan Ibnu Arabi. Bijak. Dia terutama dalam ilmu angkasa, dia hebat orangnya. Tapi dia telah berlaku syathat melampaui batasan-batasan di dalam soal kerohanian. Sehingga kan ungkapan-ungkapan yang tidak wajar, walaupun yang di sana, yang dia sebut seperti Fir'aun lebih memahami tauhid daripada Musa. Itu besar macam tu. Dia anggap bila Fir'aun kata ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu paling tinggi, Fir'aun sampai maqam. Ada perbahasan dia, bukanlah begitu macam tu. Ada, tapi ni terkenal orang sufi dengan perkataan idza dakhala sin fi shin zahara qabrul muhyiddin. Muhyiddin zahara qabrul muhyiddin. Apabila sin masuk kepada shin, zahirnya kubur muhyiddin. Muhyiddin kubur dia. Panjang cerita dah, tapi yang ni gulat, pelampau, dan syathat ada kemelampauan-kemelampauan sufi. Sufi bagus pada soal tazkiyatun nafs, membersihkan diri jika tidak berlaku kemelampauan. Ini soal istilah saja, tak penting. Ulama kata la masyahatul fistilah, tak payah balah mantang istilah. Yang penting kontennya apa. Perkataan tasawuf macam saya kata telah digunakan oleh ulama-ulama sejak dahulu di dalam sejarah peradaban Islam. Diterima.
Cuma apa tarifnya? Itu saja yang menjadi. Di kalangan para ulama kurang berminat dengan perkataan itu, guna perkataan tazkiyatun nafs. Itu lebih dekat dengan perkataan Quran. Tak apalah, yang penting kontennya. Wallahu a'lam.